Feel I'm sick and fall I fall into your heart The thing is complicated when we love another one There's been a thing a secret I know all about you Everything has to be I love the way you are I've never found what do we're looking for But I know God will teach us better than our sacrifice There's been a thing, a secret, I know all about you Everything has to be Hayati Pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai menulis. Ya, nah, di mana menulis itu merupakan suatu kegiatan menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Persiapan di dalam menulis itu ada beberapa item. Yang pertama, buat kerangka tulisan atau sering disebut dengan outline. Kemudian, yang kedua, temukan idiom yang menarik atau ice catching. Lalu, yang ketiga, yaitu temukan kata kuncinya atau sering disebut dengan keyword. Kemudian, menulis karangan. Nah, menulis karangan itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu ingatkan diri agar tetap logis. Kemudian yang kedua, baca kembali setelah menyelesaikan satu paragraf. Yang ketiga, percaya diri akan apa yang sedang ditulis. Baiklah, di dalam menulis, di situ ada kriteria tulisan yang baik. Bagaimana kriterianya? Yang pertama, kesesuaian topik kemudian yang kedua kesesuaian antar paragraf tiga pemilihan kata dan rangkaian kalimat berikutnya penyuntingan di dalam penyuntingan itu ada beberapa hal yang harus e, diperhatikan yang pertama yaitu perhatikan kesalahan kata kemudian tanda baca dan juga tanda hubung yang kedua perhatikan hubungan antar paragraf yang ketiga, baca tulisan secara keseluruhan. Baiklah, kita akan uh, membicarakan mengenai makalah. Ya, di dalam makalah itu ada beberapa ciri, yaitu yang pertama yaitu adalah ciri logis, kemudian objektif, sistematis, jelas, konsisten, dan kebenarannya dapat diuji. Nah, lalu di dalam makalah, di situ ada beberapa jenis makalah. Yang pertama, makalah ilmiah. Kemudian, yang kedua, makalah semester. Di dalam menulis, perlu dilakukan persiapannya. Persiapan dalam menulis itu adalah yang pertama, yaitu menentukan topik. Kemudian, yang kedua, membatasi topik. Yang ketiga, memilih judul. Lalu, berikutnya yang keempat membuat kerangka makalah. Berikutnya, dalam penulisan itu terdapat beberapa sistematika untuk penulisan makalah. Yang pertama yaitu rincian dan urutan isi. Nah, di dalam rincian dan urutan isi ada beberapa bagian, ya, ada bagian awal, kemudian ada bagian tengah. Dan ada bagian akhir. Nah, berikutnya, sistematika uh, penulisan makalah yang kedua yaitu uh, cara penyajian. Nah, jadi di dalam uh, cara penyajian itu ada beberapa juga, ya. Jadi, ada yang uh, cara penyajian di bagian awal, kemudian ada cara uh, pembagian atau bagian tengah, ya. Lalu ada juga bagian akhir Nah berikutnya di dalam penulisan Di situ terdapat teknik ya Ada teknik penulisan di dalam makalah Yang pertama itu penggunaan bahasa Kemudian yang kedua penggunaan catatan kaki Baiklah kita akan membicarakan mengenai Menulis ihtisar, sinopsis, dan ringkasan yang pertama, itisar. Nah, itisar di sini e, ada beberapa cara ya di dalam membuatnya, yaitu yang pertama, membaca naskah asli e, beberapa kali ya, kemudian e, membuat kerangka bacaan. Nah, tentu saja dengan e, menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat di dalam e, naskah. Kemudian yang e, ketiga yaitu menuliskan ikhtisar. Baiklah e, berikutnya yaitu sinopsis, ada beberapa cara e, untuk membuat sinopsis. Yang pertama yaitu membaca naskah asli terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua mencatat gagasan utama. Nah, dengan menggarisbawahi gagasan yang dianggap penting yang ketiga menulis ringkasan uh, tentu saja berdasarkan gagasan-gagasan utama ya lalu yang keempat uh, dialog dan uh, monolog nah, jadi uh, itu sangat penting ya di dalam penulisan uh, naskah sinopsis lalu yang keempat ya eh yang kelima yaitu sinopsis tidak boleh menyimpang dari uh, jalur ceritanya Berikutnya ringkasan. Nah, ringkasan yang baik dan teratur itu ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu membaca naskah asli, kemudian yang kedua mencatat gagasan utama, berikutnya yang ketiga mengadakan reproduksi, yang keempat ketentuan tambahan. Baiklah, kita akan membicarakan lagi mengenai resensi buku dan bab. Nah, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih resensi itu. Resensi itu adalah ulasan atau pertimbangan tentang isi sebuah karya ilmiah berupa buku ataupun fiksi uh, ya. Nah, berikutnya tujuan dari resensi itu sendiri yaitu untuk... Menyampaikan kepada mas, masyarakat atau kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya tulis itu mendapat sambutan yang baik atau tidak dari pembacanya. Baiklah, berikutnya mengenai persiapan sebelum menulis resensi. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis resensi. Yang pertama yaitu catatan buku, kemudian yang kedua tinjauan buku, lalu yang ketiga eh, kritik buku, kemudian yang keempat tinjauan fiksi. Nah, di dalam menyusun resensi di sini, tentu saja ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu penulis resensi harus mengetahui jenis buku yang akan diresensi. Yang kedua, sebutkan keunggulan buku tersebut. Yang keempat, apakah letak kelebihan buku tersebut, baik itu pada penyampaian, kemudian alur cerita, bahasa, ataupun gambaran latar. Dan juga penyusunan atau e, isinya. Lalu, yang keempat yaitu sebutkan e, juga kesalahannya, ya. Jadi, artinya di sini kita memberikan kritik, e, berarti ya, untuk e, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Lalu, yang e, kelima, berikan bukti, berikan e, bukti atas komentar atau pertimbangan dengan mengutipkan dan... Atau kalimat yang diucapkan, e, baiklah, di dalam resensi di sini ada beberapa e, cara untuk menulis resensi atau beberapa pedoman. Ya. Yang pertama yaitu bacalah seluruh isi e, secara cepat untuk mengetahui isi buku yang akan diresensi, kemudian yang kedua. Bacalah buku tersebut untuk kedua kalinya, dan catat hal-hal yang akan diungkapkan dalam resensi. Yang ketiga, tulislah kesan yang timbul setelah membaca buku tersebut. Kesan tersebut dapat dijadikan judul resensi. Kemudian, yang keempat, mulailah menulis resensi. Oke, demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di season berikutnya I complicated When we love one. Been a secret I know all about. has to be i love the way you are